Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku. Video kali ini berisi tentang video bagaimana membudidayakan sukulen dengan mudah untuk pemula. Di sini aku kasih lihat hasil dari budidaya yang aku lakukan di rumah setelah 4 minggu. Jadi, kita intip yuk gimana cara aku untuk propagate sukulen di rumah. Yang teman-teman butuhkan hanya piring plastik atau bisa juga menggunakan jar. Terus diisi air, jangan terlalu banyak sesuai dengan yang ada di video. Nah, step selanjutnya tinggal kalian simpan aja hasil dari potekan daun sukulen yang sudah kalian persiapkan seperti video di atas ya. Nah, di sini juga aku tidak hanya satu jenis sukulen, tapi beberapa jenis sukulen yang akan aku budidayakan. Jadi biar sekalian gitu loh. Setelah tertata rapi, tinggal kalian simpan di dalam jendela. Harus di dalam rumah ya, jangan di luar. Pastikan bahwa jendela tersebut terkena sinar matahari setiap harinya. Jadi untuk memberikan nutrisi gitu. Nah, di sini aku kasih lihat hasil setelah 4 minggu. Udah mulai tumbuh kan akar-akarnya. Nah, untuk sukulen jenis lainnya, aku juga menggunakan teknik yang sama. Tuh, jadi udah mulai muncul akar-akarnya setelah 4 minggu. Jadi, kalian nggak usah repot-repot, tinggal kasih air, simpan di jendela, pastikan ya terkena sinar matahari, terus dicek aja setiap beberapa hari sekali. Kalau airnya kering, tinggal ditambah gitu. Jangan kebanyakan, jangan juga terlalu sedikit. Nah, terus tinggal kita pindahkan deh ke sarana pot setelah pastikan kalau akarnya itu udah mulai tumbuh panjang ya. Nah, di sini aku juga menggunakan potting mix yang khusus untuk sukulen. Nah, hasilnya kayak gini. Tuh. Cara memindahkan sukulen ini ke dalam pot tinggal simpan aja di atas, pastikan bahwa penanaman ini jangan terlalu dalam ya. Jadi biarkan aja akarnya nanti numbuh sendiri ke bawah gitu. Caranya sangat mudah kan teman-teman. Nah, teman-teman bisa praktekin ini di rumah buat para pemula, dijamin nanti gagal kalau ngikutin step-step yang aku kasih tahu tadi. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa di-subscribe.